Gubernur Jamil Harris sangat mengapresiasi turnamen futsal yang dipotori oleh Himsek. Menurutnya, mahasiswa harus optimis dan mempunyai masa depan dan melakukan kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Al-Haris pada acara pembukaan turnamen futsal Pimpuda Mahasiswa Sakti Alam Kerinci atau Himsek Cup 2 2024. Turnamen Futsal Himpunan Mahasiswa Sakti Alam Kerinci atau HIMSA Futsal Cup 2 2024 resmi dimulai. Turnamen futsal yang diselenggarakan oleh Gabungan Mahasiswa Kerinci dan Sungai Pedu ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Jamil Harris. Berlangsung di Gor Kota Sungai Pedu, Senin 15 Juli sore. Opening ceremony turnamen HIMSA Futsal Cup 2 2024 ini turut dihadiri oleh PJ Bupati Kerinci Asraf, Sekda Kota Sungai Pedu Alpian, dan Dandim Kerinci, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Gubernur Al-Haris menyampaikan bahwa dirinya sangat bangga dan mengapresiasi turnamen futsal yang dimotori HIMSAK yang merupakan gabungan mahasiswa Kerinci dan Sungai Pedu. Al-Haris mengatakan mahasiswa harus optimis dan punya masa depan, serta melakukan kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Seluruh peserta tim dan atlet yang kami banggakan dan undangan terbahagia. Pertama-tama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Bertempat di Gedung Olahraga Kerinci ini berlangsung turnamen futsal HIMSAK 2 2024. Tentu saya bangga sekali bahwa anak sekalian, adik sekalian mahasiswa ini solid menatap masa depan. Bahwa anak-anak harus optimis, adik-adik optimis dan generasi muda yang harus punya masa depan. Oleh karena itu, masa depan tidak akan bisa muncul tiba-tiba, tapi harus disiapkan dengan baik. Karena itu, ketika masih muda begini, jadi mahasiswa, buatlah sesuatu yang bermakna, bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk yang lain. Selamat bermain dengan sportif. Harapan kami, kita bukan untuk menjadi juara, tapi kita menyambung silaturahim antar sama kita, antar sama mahasiswa. Itu kita harapkan. Akhirnya, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, memohon ridho Allah, maka turnamen futsal Himpunan Mahasiswa Sakti Alam Kerinci HIMSAK Futsal Cup 2 2024 dengan resmi kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Sementara itu, Presiden HIMSAK Habib Hidayat menyampaikan bahwa kehadiran Gubernur Jamil Harris di tengah Himpunan Mahasiswa Sakti Alam Kerinci ini disambut antusias. Selain itu, dirinya menyebutkan bahwa Gubernur Al-Haris merupakan gubernur yang sangat peduli dengan kegiatan anak muda. Habib Hidayat mengungkapkan, HIMSAK khususnya dan mahasiswa Jambi umumnya sangat merasakan perhatian Gubernur Jamil Harris. Provinsi Jambi telah merasakan bagaimana Bapak Gubernur bisa bersentuhan langsung dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Provinsi Jambi. Kami ucapkan yang sebesar-besarnya. Rasa bahagia sekali pada hari ini. Sebelum saya menutup kata sambutan ini, izinkan saya untuk menuturkan satu buah pantun bagi. Air terjun berangin deras mengalir, menuntun hati yang melihatmu dengan semangat yang tak pernah pudar dan jadi mantap selamanya. Rian Chen, CTV, melaporkan.